Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV berbagi pengetahuan kepada teman-teman semuanya mengenai cara mendownload foto di Instagram. Kita tahu ya, kalau Instagram itu tidak ada tombol downloadnya teman-teman. Jadi teman-teman, cara mudahnya itu kita harus memakai aplikasi pihak ketiga. Jadi aplikasi itu downloadnya di Play Store. Jadi teman-teman buka Play Store ya, namanya Insta. Tulis saja Insta itu. Insta. Oke, siap. Insta, nanti bakalan muncul ini dia. Foto dan video download untuk Instagram. Jadi teman-teman pilih ya, udah diinstal. Oke, siap, udah diinstal teman-teman. Lalu buka dia dan kita lihat seperti apa dia. Seperti apa dia aplikasinya. Mana dia aplikasinya? Oke, siap. Insta Downloader ya. Nah, di sini teman-teman bisa membuatnya. Caranya adalah kita buka Instagram kita ya, Instagram kita, dan kita pilih foto yang mau di download ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini foto yang mau di download misalnya foto atau video ini bisa kayaknya ya. Kita coba klik kanan ya, klik kanan, lalu bagikan ke, dan teman-teman pilih di sini Instax Downloader. Nah, jadi dia akan langsung di ini diperiksa. Nah, di post berhasil di download. Jadi postingan itu berhasil di download teman-teman. Nah, kita lihat hasil downloadnya seperti apa. Nah, ini dia ya hasil downloadnya, ada 14 detik nih, sobat jajan kuliner. Waduh, enak banget ya. Waduh, siang-siang begini lihat yang kayak ini. Nah, jadi teman-teman gampang banget sekarang ya download video maupun ini, di video ataupun foto itu gampang banget. Jadi teman-teman silahkan install nama aplikasinya Instax Downloader. Nah, Instax Downloader foto and video downloader. Jadi gampang sekarang mau download foto atau video yang ada di Instagram. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa dan terima kasih.